Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara memutar video YouTube di latar belakang tanpa menggunakan YouTube Premium. Nah, bagi kalian yang ingin mendengarkan musik atau menonton video di latar belakang, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini kalian tidak perlu mengupgrade YouTube kalian menjadi YouTube Premium ya teman-teman. Cukup dengan menggunakan Google Chrome, kalian buka Google Chrome ya teman-teman. Kemudian di sini kalian type baru dan buka YouTube ya, tuliskan di sini youtube.com. youtube.com dan kalian pilih youtube.com, kemudian jadikan youtube.com ini menggunakan situs desktop, yaitu dengan cara kalian klik titik tiga di pojok kanan atas, kemudian desktop site atau situs desktop. Kemudian di sini pilih salah satu video yang akan kalian tonton di latar belakang atau kalian dengarkan musik di latar belakang, tentunya tanpa menggunakan YouTube Premium. Nah, di sini kalian bisa klik ke telusuri dan pilih atau cari video mana yang akan kalian putar di latar belakang. Misalnya saya akan memutar videonya Rofik CKM. Rofik CKM. Kemudian kalian pilih cari. Pilih cari ya, teman-teman. Ini masih memproses YouTube untuk mencari apa yang kita cari. Nah, ini sudah ketemu ya teman-teman. Tinggal pilih salah satu video yang akan kalian putar di latar belakang. Misalnya saya akan memutar video yang ini ya teman-teman, cara membuat banner YouTube di Pixlr. Nah, ini kalian klik. Nah, di sini untuk mendengarkan di latar belakang, kalian tinggal klik yaitu tombol home di handphone kalian. Kalian klik tombol home, maka di sini akan secara otomatis kalian bisa mendengarkan YouTube ya teman-teman. Oke, saya ulangi, saya kembali ke Chrome tadi, dan di sini teman-teman bisa kalian lihat. Selamat datang kembali di channel Rofik. Ini sudah mulai berputar ya teman-teman. Tutorial cara membuat channel banner atau banner YouTube di app. Nah, jika kalian ingin mendengarkan di latar belakang tutorialnya, kalian cukup menekan tombol home di aplikasi tengah ini yang jika bawah. Jika tampilan seperti ini, kalian klik butter. Nah, ini lalu masih memutar ya teman-teman. Bisa kalian tarik icon bar di bawah ke bawah ini, kemudian kalian putar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hapus. Masih berputar di latar belakang, sudah berhasil tanpa menggunakan size-nya menjadi YouTube Premium ya teman-teman. Kemudian di hack-nya di sini kalian ganti. Oke. Sangat mudah nih cara menonton video YouTube di latar belakang tanpa menggunakan YouTube Premium. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.